Sebagai salah satu artis RCM yang juga merupakan istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila selalu mendapat lagu-lagu spesial yang dikarang sendiri oleh musisi bertangan dingin satu itu. Namun pemirsa, belakangan waktu ini Mulan justru menyanyikan lagu karya musisi lain seperti misalnya Ade Govinda. Lantas, benarkah Ahmad Dhani sudah kehilangan selera menciptakan lagu untuk Mulan? Ya, akhir ini saya lagi malas sekarang lagu. Kalau musik mungkin udah dua lagu ini saya nggak bikin kan, yang pertama single terakhir. Iya tiga single terakhir yaitu Hilang ya. Iya Hilang, Trauma, sama Tidak Kata. Itu saya apa nggak ikut apa saya cuma mixing aja nggak ikut sampai apa itu sampai semuanya gitu. Lagu saya nggak ngarang, aransemen juga nggak, cuma mixing aja. Meski tak menciptakan lagu untuk Mulan, namun Ahmad Dhani tetap memiliki peranan yang cukup penting dari setiap single yang dikeluarkan oleh istrinya tersebut. Tapi pemirsa, sepertinya Mulan mulai rindu nih untuk membawakan lagu-lagu ciptaan sang suami tercinta. Lantas, mungkinkah di single berikutnya Mulan akan meminta Dhani untuk kembali membuatkan lagu? Atau adakah keinginan Mulan untuk berduet dengan sang suami terkasih? Ada keinginan. Mahal. Maaf ya jadi ketawang mulu. Neneng kelihatan. Oh kalau duet mah enggak lah. Kurang seru aku duet sama Mas Dhani. Iya. Iya Mas ya, itu lagi.